Lagi. Halo kuliner, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Welcome to my channel again, Azura Partis. So, dalam video kali ini, aku ada di Petromenangan 2 ya. Ini ada di daerah Mojolaban, Sukoharjo ya guys ya. Dan ini tempatnya itu di tengah sawah nih tuh. Itu sana tuh sawah-sawah. Dan ini tempatnya besar sih guys, ini luas tempatnya. Dan ini di sini menyediakan aneka ragam sop dan soto sama pecel juga ya guys ya. Dan ini pecelnya itu ada yang beda, ada pecel nasi merah juga guys. Jadi kita bakal langsung cobain ke pecelku dulu ya guys. Kita cobain pecelku dulu, pecel nasi putih biasa. Bentar, ini oke. Jadi setauku pecel menangan itu adanya di Gading sana guys. Dan ini tuh pecel menangan ini cukup legenda ya di kota Solo, pecel legend. Jadi, salah satu warung pecel yang lama juga di Solo ya guys ya. Yes. Harus kak telurnya guys, jadi hemat. Ini beli lagi. Aman guys, mantap. Jadi aku nyobain nasi apa itu nasi merah. Merahnya ya guys ya. Ini punya mami. Ini pecel nasi merah, namanya pecel merah ya guys di sini. Tuh. Sayurnya lengkap banget ya guys ya. Ada daun turi, daun pepaya, toge, bunga turi maksud saya. Nah, kita langsung cobain aja guys. Mau sampai cincong guys, langsung cobain aja. Tapi banyaknya sayur, aku gak bisa nyebutin satu-satu guys, aku lupa namanya. Pokoknya enak deh, ini dan ini papi aku pesannya yang pedes. Kita cobain yang pedes, pedes apa sih guys. Oke, ini daun bayamnya oke banget. Segini enggak. Ini. Yes. Sama sih guys, cuma beda nasinya. Kecipir juga. Ada sayur kecipir juga guys disini nanti nih. Ini sayurnya unik-unik banget guys. Jangan aku jatuh guys ya.
aku mau nyobain itu lagi. Oke, sudah dulu ya guys ya. Oke guys, jadi aku masih lanjut makan. Ini masih banyak banget sayurnya. Ini kayaknya apa herbivora. Wah doyan nih guys. Wah, vegetables apa namanya? Vegan. Oh, vegan, nah vegetarian. Pasti suka nih kepeter menangan ini. Aku tahu ini nasinya itu porsinya memang apa nggak banyak banget guys. Apa sedihnya gitu. Aku minta pasti minta apa setengah. Dan yang banyak itu apa sayurnya. Jadi aku yang bisa teridentifikasi ya. Yang bisa teridentifikasi itu ada 10 sayuran lah guys. Ada 10 sayuran, 10 macam juga guys. Biasanya kurang lebih ada 10 sayur apa 10 macam sayur dan itu tebel banget. Kira-kira nasinya itu banyak banget. Ternyata wah sayurnya OP parah. Jadi di sini selain pecel ada makanan pendampingnya ya banyak itu kayak kerupuk, sate-sate, bakwan, tempe, gembus gitu-gitu guys. Ini kalau kalian mau sarapan di sini ini recommended banget guys. Dan ini wah banyak banget porsinya, porsi apa sayurnya. Dan ini tuh bukanya jam 6. Jadi kalian jangan kesiangan guys. Kesiangan dikit udah penuh guys. Kemarin aku mau nyoba kesini kesiangan dikit jam berapa ya? Ini jam berapa sih? Ini jam 8. Jam 8 udah segini, jam 9-an atau kesiangan jam 9. Penuh banget sumpah guys. Lo tipu-tipu. Gak dapet tempat disuruh pindah. Panas betah. Makan dulu ya guys. Oke guys, jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe ya guys. Ya, jadi ini tuh alamatnya ada di Jalan Bulak RT2 RW2 Duku Mojolaban ya guys. Dan patung dulu seperti biasa. Lek daimen, jenengnya betul. Monggo di subscribe mawon. Cel, kesel. Tunggal nasi pecel putih kali ya, tak panas sekali, jeruk panas tawar nih setengah.